Teman-teman, saya berkesempatan melihat ternak ular. Oh, lu ternak di sini, Don? Ternak di sini? Enggak, semakin di. Oh, iya. Ini ularnya. Nah, ini Bali. Oh, ini Bali. Ya. Kering. Kering. Bagus ini apa? Oh, gitu. Ini dimandiin harusnya nih. Oh iya nih, basah. Basah. Mandiin ya. Minumnya bagaimana, Don? Dikasih minum aqua. Oh. Air. Terus dimasukin ke dalam. Oh gitu. Minum. Iya. Hah? Orang pagi hujan. Ada jam 6, Pak. Hujan. Iya. Ini isinya ular semua ya, teman-teman. Masker. Ya. Kamu nggak takut di patok? Enggak ya, ularnya udah jinak ya. Iya. Pemain ular sejati. Pemain ular sejati, sungguh berani ya. Karena ular itu sebenarnya tidak berbahaya ya, teman-teman. Dia sudah jinak ini. Ini ularnya mau kita kasih minum dan kita mandiin. Kamu mandi duluan ya. Kenapa nongan? Kamu mandiin. Iya. Airnya tersembunyi. Oh. Jadi teman-teman ularnya akan dimandikan. Wow, pas sekali. Bota cewek pada kalah. Kamu nggak beli apa kak? Tapi kok geter aja. Mau dimandiin semua, Don? Lo mau mandiin semua? Oh gitu, Don.
Oh, ternyata ular-ular perlu dimandiin ya, teman-teman. Wow. Pegang buntut ngajel dikit anjir. Kalau tawuran mah keberani. Kalau megang ular baru berani. 200. 200-an. No baby. Jadi ular-ular itu memerlukan perawatan ya. Ini apa namanya? Retik. Ini di rendam daun siri. Oh, gitu. Karena dia blue. Di rendam daun siri. Jadi mesbu blue. Jadi keluar retin. Oh iya. Kasih siri ya. Nah, ini blue, kasih di langsung. Jadi jangan makan tuh. Oh iya. Nah, ini blue. Bisa terkena blue juga ya. Ini enggak megang ular kobra. Ya, ini flu, jadi harus dibuang ini ya. Nah, dia, kalau enggak dibuang enggak cuma lama sembuh. Nah, ini lendir. Keluar. Nah, ini. Oh iya. Cukup loh ya. Kalau gitu mau masih mau makan tetap? Enggak mau. Harus di dulu, dibuang dulu. Dibuang dulu ya, ya. Terus direndam lagi. Iya, iya. Oh, rumit juga ya perawatannya. Karena ini kurang kena matahari. Oh, harusnya jemur. Ini teman-teman cara merawat ular. Ular-ular di sini dirawat ya, teman-teman. Dan ini sangat bersih sekali. Karena ya, sini dengan pakarnya. Tuh, segar.